Yo, welcome back to my channel guys. Ya, siang ini saya berada di Chinatown di Brisbane. Nama lokasinya adalah Sunnybank. Kebetulan saya habis lunch. Sekarang saya mau beli bapau dan beberapa makanan. Oke guys, ikut terus video saya. Ya, sekarang saya berada di tempat Sunnybank. Dan lokasi ini seperti di food court-nya ya. Ya, sekarang sudah lewat makan siang, namun masih banyak orang yang masih menikmati jam makan siang. Ya, saya sekarang sudah order bapau. Cuman bapau ini benar-benar fresh, jadi dibuat langsung sesuai pesanan. Orderan sedang dibuat di dalam, jadi kita pesan dulu sesuai dengan menu yang kita pesan dan langsung dibuat di tempat, super fresh. Orderan saya sudah selesai, ini super fresh, masih hangat ya guys. Rupanya di daerah Chinatown ini ada juga restoran Indonesia, namanya Satay Bos. Ada jual nasi campur juga. Mantap, oi. Ada restoran Hong Kong juga di sini. Oke, ini adalah salah satu pelataran parkir di Sunnybank Shopping Center. Ini Yuan's Market. Supermarket independen ya. Ini salah satu supermarket Chinese yang berada di Sunnybank. Ada juga jual Korean Authentic Home style kimchi. Rupanya supermarket ini cukup besar, ada seafood department as well. Dia menjual makanan laut yang masih hidup fresh. Menjual Western Australian lobster dengan harga $28.99 each. Crabnya juga masih fresh, masih dijual hidup-hidup. Masih jual dalam keadaan hidup. Jadi dijamin fresh.